Kita mulakan ya pelajaran hadis 1591. Mula 1591. Baik. 1591. Siapa nak baca, baca dia punya hadisnya sekali. Dia punya Arab dia. Siapa nak baca, buka mic dia. Okey, siapa nak baca buka mic. Okey, baca Arab dia ya. An Abi Musa. Baik ya, catatkan makna apa kandungan hadis ni. Baik, hadis 191, hadis sah. Matan, boleh berdoa dengan Allahumma, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli khati'ati, dadadad hingga akhir. Hukum sunnah. Yang baru sampai ya, 1591. Ada 1591. Baik. Semak semula. Hadis yang datang dari Abi Musa Asy'ari. Dia sendiri berkata, katanya Rasul bersabda. Sabda itu dengan kata-kata Rasul berdoa. Allahumma gfirli khati'ati. Wahai Allah, ampunkanlah bagiku akan kesalahan-kesalahanku. Khati'ati. Ya, akan kesalahan-kesalahanku. Wajahli. Dan kebodohanku. Jahli itu daripada kata jahil. Ya. Waisrofi. Fi amri, dan keterlaluanku pada urusanku. Israf tu ya, keterlaluan. Wama anta a'lamu bihi minni, dan apa-apa yang engkau lebih mengetahui denganku daripadaku, dengannya daripadaku. Ini maknanya dan lain-lain lah yang Allah lebih mengetahui ya, daripada kita.
Allahumma gfirli jiddi. Wahai Allah. Allahumma itu kita lebih kepada Allahumma kepada Allah, wahai Allah. Ya. Allahumma gfirli. Wahai Allah. Ampun ni kadang ada makna tutup. Ya. Jadi sesuai kadang kita terjemah ampun, kadang kita sesuai kadang terjemah tutup, ya. Kalau kita nak terjemah tutup, ya, pun boleh. Nak terjemah ampun pun boleh, ya. Wahai Allah, ampunkanlah bagiku. Jahdi wa hazli terhadap hal-hal yang tidak baik dan apa yang menimpaku kerana kesungguhanku. Jak jiddi ini daripada perkataan sungguh. Ya. Wahazli, ya, dan ya, yang lawan tak sungguh. Ya. Atau dikatakan ya, main-mainanku. Mana lawan kepada tak sungguh. Wa khata'i, dan kesalahanku. Apa khata'i, khata' ni tak sengaja, ya. Salah dan ketidaksengajaanku. Mana tahu dan kesalahanku. Wa amdi dan kesengajaanku. Ama amdi, ya, dan kesengajaanku. Wakulu, dan ya, masing-masing zalika itu indi, ada di sisiku. Baik, ya. Tadi kalau nak terjemah ringkas boleh. Yang Allahumma gfirli jiddi wa hazli itu, ya. Wahai Allah, ampunkanlah aku kesungguhanku dan ya, main dan sungguh-sungguh dan main-mainku. Maknanya kerja yang sungguh-sungguh dan kerja main-main. Wa khata'i, ya, dan kesalahanku. Wa amdi, dan kesengajaanku. Wa kullu zalika indi, dan itu dan masing-masing itu ada di sisiku. Allahumma, wahai Allah, ighfir. Kalau sambung Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, wahai Allah, ampunkanlah bagiku maqaddamtu, apa yang aku telah lakukan, apa yang aku telah dahulukan, mana kelakuan yang kita sudah lakukan, ya, atau kesalahan yang kita sudah lakukan. Wa ma akhartu, dan apa yang aku kemudiankan. Yang kita kerjakan dulu atau kita kerjakan kemudian, macam tu, ya. Wa ma asrartu, dan apa yang aku rahsiakan. Wa ma a'lantu, dan apa yang aku terangkan. Yang kita rahsiakan ataupun yang kita terang-terangkan. Ya, a'lantu berkaitan i'lan. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Wa ma, dan apa yang anta engkau a'lamu lebih mengetahui bihi dengannya minni daripadaku. Dan apa yang kau lebih mengetahui dengannya daripadaku. Antal muqaddimu, engkau yang terdahulu. Ya, dahulu Allah tidak ada permulaan. Wa antal muakhir, dan engkau yang akhir, tidak ada kesudahan. Itu maksudnya. Kalau dulu Allah yang terdahulu tak ada, ya, permulaan, dan Allah yang kemudian tidak ada kesudahannya. Wa anta ala kulli syai'in qadir,
dan engkau atas tidak suatu amat berkuasa. Ya. Jadi Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ini ya, salah satu di antara doa. Ya, doa ini ya, mana boleh ya, dibaca sebagai doa harian, bukan doa tertentu. Sebab doa ini lebih kepada banyak mohon ya, keampunan dan menginsafi diri. Ya. Kadang ada kesalahan tu tersengaja, kadang tidak sengaja. Ya. Ha, semua itu berkaitan dengan menginsafi diri. Ya. Itu maknanya doa minta ampun namanya. Ya. Ha, doa minta ampun. Baik, kita teruskan lagi. Hadis 1592. Ya. 1592. Siapa nak baca, buka mic. Baca hadisnya. Ya. An Abi Hurairah. Silakan buka mic ya. Okey, silakan. Tak ada yang nak baca. Nah, mic kena buka. Mic dia. Ha, Zaleha boleh baca. An Zaleha boleh baca. Ha, An Abi Hurairah. Dengar, clear. Nanti. Dunia yallati. Akhirati. Akhirati. Allati. 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 Akhirati. Allati. Allati. Ziyadatan li. Nah, hai, baik ya, 1592 catatkan. Hadis sah. Matan. Boleh berdoa dengan Allahumma aslih li. Aslih li. Dot, hingga akhir. Hukum sunnah. Baik ya, saya mak hadis 1592.
Hadis 1592 dari Abu Hurairah. Dia berkata, adalah Rasulullah berdoa dengan doa ini. Ya, boleh ikut ya. Allahumma aslih li. Ikut ya. Suara tak keluar tak apa, tapi ikut ya. Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ikut ya, saya baca ikut ya. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waja'alil, sambung, waja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waja'alil mauta rohatan li min kulli syar. Baik, cuba semak ya dia punya kalimah dia. Allahumma, wahai Allah, aslih, mana perbaikilah ya, perbaikilah li bagiku dini akan agamaku allati yang wa ia ismatu pegangan amri urusanku. Pegangan urusanku. Nah, jadi rangkapan pertama kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah memperbaiki agama yang kita ya, pegang, yang kita anuti, supaya makin hari makin baik. Kita berpegang kepada agama Islam, makin hari makin baik, makin banyak kita tahu tentang Islam. Sebab apa? Wa ismatu amri, dia adalah pegangan ya, urusanku. Sebab agama itu jadi satu pegangan atau tali penjamin bagi urusan kita. Yang kedua, rangkapan kedua, wa aslih, dan perbaikilah li bagiku, dan perbaikilah oleh engkau bagiku dunyaya akan duniaku allati yang fiha ma'asi, yang fiha padanya ma'asi, ma'asi kehidupanku. Jadi rangkapan kedua, kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah memperbaiki kehidupan dunia kita ini, sebab ya, harus memperbaiki ya, dunia kita yang dia menjadi kehidupan kita ya. Sebab ya, di dunialah kita hidup ya, dan di dunialah kita beramal. Jadi ya, kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya memperbaiki akan dunia yang kita ya, jejaki ini, supaya kerana ia menjadi penghidupan kita, atau kita mengharapkan supaya Allah memperbaiki kehidupan dunia kita. Macam tu ya. Ini rangkapan dua. Rangkapan tiga, wa aslih li, dan perbaikilah oleh engkau li bagiku akhirati akan akhiratku allati yang ilaiha kepadanya ma'adi ya, kesudahanku. Jadi kita mohon ya, kepada Allah Ta'ala ya, supaya ya, menjadikan, memperbaiki akhirat
Ya. Sebab akhirat itu tempat kembali kita. Kita akan kembali, kita akan mengabdi ya, diri kita kepada Allah Ta'ala. Jadi, ya, bila kita nak minta supaya diperbaiki akhirat, mana waktu kita di dunia ni lah. Ya, kita dapat memperbaiki ya, kehidupan akhirat kita, bekalan akhirat kita. Ya, kerana itu tempat kita akan kembali. Kadang orang ya, hidup di dunia ni lupa akhirat. Ya, akhirat belakang kira. Dah belakang kira. Ya, bila dah mati nanti, baru nak menyesal. Ruginya. Ya, kita tak mempersiapkan kehidupan akhirat kita. Ya. Ini rangkapan yang ketiga ya. Rangkapan yang keempat. Waj'alil hayata ziyadatan li. Waj'al dan jadikanlah oleh engkau al hayata akan kehidupan ziyadatan menambah li bagiku fi kulli khair pada tiap-tiap kebaikan. Jadi maksudnya apa? Ya, supaya dijadikan kehidupan ini, dipa Allah panjangkan umur ini, tujuannya kita dapat menambahkan lagi kebaikan-kebaikan. Ya. Menambahkan pahala ya untuk akhirat kita. Menambahkan ya kebaikan untuk ya ke orang-orang yang di sekeliling kita. Jadi, ya dengan ditambahkan ditambahkan umur, menambahkan baik buat amal kita. Nah, itu tujuannya. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, dan jadikanlah kehidupan ini sebagai penambah bagiku pada tiap-tiap atau dalam tiap-tiap kebaikan. Nah, ya. Lagi, waj'alil mautah. Ini yang kelima ya. Waj'alil mautah. Dan jadikanlah oleh engkau al-mauta akan kematian rohatan. Rohatan ini daripada kata rehat. Ya? Sebagai kerehatan li bagiku min kulli syar. Daripada tiap-tiap kejahatan. Artinya, mati itu ya, satu kerehatan berhentinya kita. Ya, tidak melakukan kejahatan lagi atau keburukan lagi. Ya. Itulah kematian. Ya, sebagai satu kerehatan berhenti daripada ya kejahatan-kejahatan atau keburukan-keburukan. Selama kita hidup ada ya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Bila dah mati ya kita terhentilah daripada melakukan kesalahan-kesalahan itu. Jadi ya doa ini boleh dijadikan sebagai doa harian ya. Ada lima rangkap. Ya. Saya ulang balik. Allahumma aslih li dini allazi wa ismatu amri. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syar. Ya. Nah, ini pun di antara doa yang baik ya, dibaca atau diamalkan. Ya. Okey ya, kita teruskan lagi. Hadis yang ke 1593. 1593, siapa nak baca buka mic ya. An Anas. Ustazah nak baca, buka mic. An Anas. Thank you.
Mandi dari Anas. Ya, 1593 catatkan ya hadis illah, hadis illah, 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 illah. Kalau jawi ain lam ta marbutoh. Ain lam, ain lam, ain lah. Ya. Ma dalam bracket boleh dipakai. Ilah tu, ya, macam huruf ilat. Ada penyakit, huruf lemah. Mana lemah lah hadis ni, ya, digolongkan ilah. Tergolong ada hadis lemah. Dalam bracket boleh dipakai. Matan boleh berdoa dengan Allahumma anfa'ni, Allahumma anfa'ni, dadadad hingga akhir. Hukum sunnah. Baca mas mula. Hadis dari Anas adalah Rasulullah SAW katanya, ia bersabda atau ia berdoa, Allahumma anfa'ni, wahai Allah, berilah manfaat kepadaku. Bima dengan apa yang alam tani, engkau telah ajarkan kepadaku. Mana yang kita mohon supaya apa-apa yang Allah telah ajar kita, ya, supaya ia dapat memberi manfaat kepada kehidupan kita, ya, dan juga memberi manfaat sesudah kita mati. Walam ni, dan ajarkanlah kepadaku, mayan fauni, akan apa yang ia memberi manfaat kepadaku. Sebabnya, ya, dalam, ya, belajar ini, kita akan menyumpai banyak perkara. Ya, yang perkara itu sebenarnya banyak tak memberi manfaat. Tidak dapat memberi manfaat kita punya, ya, akhirat kita. Tapi kita suka mengamalkan. Ya. Jadi sudah tentulah, ya, ilmu itu ilmu yang merugikan kita. Ya. Sedangkan banyak ilmu daripada Rasul, ilmu itu adalah ilmu yang memberi manfaat untuk kehidupan akhirat kita. Tapi kita lebih senang, ya, dengan ilmu-ilmu, ya, yang tidak memberi manfaat. Ya, hanya ilmu-ilmu ciptaan manusia, bukan ciptaan Rasul. Ya. Lagi warzukni, ya, dengan makna dan kurniakanlah kepadaku. Asal makna rezeki. Ya, jadi, ya, sesuai dengan rezeki di sini dengan makna, dan kurniakanlah kepadaku ilman, akan ilmu yang fauni, ia memberi manfaat kepadaku. Jadi ini di antara doa Rasul. Ya. Rasul minta supaya Allah memberi manfaat apa yang diajarkan. Dan Nabi minta supaya diajarkan yang memberi manfaat.
dan Nabi mohon supaya dikurniakan ilmu yang memberi manfaat. Ya. Nah, terkadang ilmu ya, yang dipelajari ya tidak ya memberi manfaat kepada kita. Bahkan kadang memberi mudarat kepada orang lain pula. Ya. Jadi ya ilmu-ilmu yang demikian itu adalah ilmu-ilmu yang merosakkan. Oleh itu, ya, apa yang dibawa Rasul itu adalah ilmu yang terbaik. Baik lagi, 1594. Apa nak baca? Silakan. Nah, Ustazah kena baca lagi sambung boleh? Wali Tarmizi. Maknanya dan bagi ya Nasa'i dari hadis Abi Hurairah begitu juga, dan ia berkata pada akhirnya ditambah wazidni ilman, ya wazidni ilman. Kan kita ada baca doa Rabbi zidni ilman warzukni fahman, ya jadi ya itu adalah doa-doa yang ya baik. Kita minta apa? Penambahan dalam ilmu. Ya, sebabnya kita ni ya diibaratkan sebagai apa ni? Daun keladi. Ya, daun keladi. Ya. Jadi ya bila dititiskan tadi air, ya dia boleh hilang macam tu. Dia tak melekat, kadang dia jatuh, ya. Jadi sebab itu kita mohon kepada Ta'ala supaya sentiasa dia ditambahkan ilmu. Ya, sebabnya kita sentiasa ya, berkurangan ilmu. Ya, terkadang ilmu yang kita pelajari, ya bukan semua boleh kita lekat dalam kepala kita. Ya, itu dikatakan dapat pangkal ujung lesap. Ya, jadi hal-hal macam itulah. Ya, kita tidak boleh berhenti daripada ya menuntut ilmu. Ya, makin kita tuntut ilmu, makin banyak perkara lagi kita tak tahu. Apa sebabnya? Itulah ilmu Allah. Cukup luas, ya. Jadi kalau kita baca doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, itu dah cukup baik, ya. Kita minta tambahkan ilmu dan juga kepahaman daripada ilmu itu. Ya. Wazidni ilman, dan tambahkanlah oleh engkau akan daku ilmu pengetahuan. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah ala kulli hal, atas tiap-tiap keadaan. Wa'udzubillah min hali ahlinnar, dan aku berlindung dengan Allah daripada keadaan, hal tu keadaan ya ahli neraka. Sebenarnya hadis ini adalah sambungan kepada hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya sampai apa? Warzuqni ilman yanfa'uni. Kemudian ditambah dengan wazidni ilma. Kemudian ditambah lagi ya alhamdulillah yang ala kulli hal. Ditambah lagi wa'udzu billahi min hali ahlin nar. Ya. Ini sambungan daripada hadis yang tadi itu. Okey, sambung lagi. Siapa nak baca? 595. Okey, sila.
Oh iya, okay, belum. Oh, 154. Okay. Hadis sah. Matan boleh berdoa. Boleh berdoa dengan Allahumma anfa'ni. Sehingga dan tadi Allah manfa'ni hingga akhir ya, hingga akhir dengan tambahan wazidni ilman. Dot-dot-dot hingga akhir. Hukum sunnah. Okey, siapa nak baca hadis selanjutnya? Okey. Catatkan ya, hadis 1595, hadis sah. Matan. Boleh berdoa
dengan Allahumma inni as'aluka dot hingga akhir hukum sunnah. Biasanya mas mula. Nah, di sini ya menerangkan tentang satu doa yang mana di dalamnya dia dikatakan dia mengandungi doa yang begitu lengkap dan luas. Ya. Nah, kadang kita nak doa ni banyak macam-macam doa. Tapi kadang ada doa yang sedikit tapi dia meliputi untuk semua pun ada. Ya. Jadi, semak semula. Ya, tengok doanya, ya. Tengok Arab dia. Allahumma inni as'aluka, wahai Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu minal khairi, daripada kebaikan, kulihi, semuanya. Kita minta semua kebaikan. Ajilihi, ajil ni maknanya, ya, cepatnya. Wa ajilihi, dan lambatnya. Sama ada kebaikan itu cepat datangnya ataupun lambat. Itu ajil. Ajil itu maknanya cepat. Ajil. Satu lagi alif. Ajil. Itu maknanya lambat. Cepatnya dan lambatnya. Wa ma'alim tu ma'minhu. Ya, apa yang aku mengetahui minhu daripadanya. Wa ma'lam a'lam. Dan apa yang tidak aku ketahui. Maksudnya apa yang aku ketahui, apa yang aku tahu dan apa yang aku tak tahu. Ya. Ini kebaikan. Kita minta semua kebaikan. Kemudian rangkapan kedua, wa'udzubika, dan aku berlindung denganmu minasyari, daripada kejahatan, kulihi, kesemuanya, ajilihi wa'ajili, cepatnya dan lambatnya. Ya. Nah, maknanya yang rangkapan kedua, kita minta lindung dengan Allah daripada semua kejahatan. Jadi tak perlu baca doa-doa banyak perlindungan. Ya, baca doa ini pun kita berdoa untuk berlindung daripada semua kejahatan. Macam tu, ya. Sama ada ya cepat ataupun lambat. Ma alim tu minhu, apa yang aku ketahui daripadanya, wa ma lam a'lam, dan apa yang tidak aku ketahui. Ya. Kejahatan itu yang kita tahu atau yang kita tidak tahu. Ya. Rangkapan dua, maknanya baik dan jahat. Ya. Rangkapan tiga, Allahumma inni as'aluka, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu min khairi, daripada kebaikan, ma sa'alaka, apa yang telah meminta ia kepadamu, abduka wa nabiyuka, hambamu dan nabimu. Jadi kakak tu tak sebut engkau, kita sebut mu tu untuk Allah lah. Ya. Rangkapan ini menerangkan kita minta ya segala kebaikan yang diminta oleh hamba-hamba Allah dan juga Nabi Allah. Jadi kita nak hafal semua doa Nabi, doa kebaikan Nabi takkan terhafal. Tapi dengan membaca doa ini, semua kebaikan yang diminta oleh Nabi aku minta. Faham tak? Macam itulah. Ya. Itu dikatakan pendek doa tapi untuk semua. Kemudian, wa'udzubika, dan aku berlindung denganmu min syarrima, daripada kejahatan apa yang azza. Azza tu maknanya telah berlindung ia bihi dengannya abduka, oleh hamba engkau, wa nabiyuka, dan nabi engkau. Jadi kita rangkapan kedua kita minta ya kita berlindung kepada Allah supaya Allah lindungi kita daripada kejahatan apa yang telah diminta perlindungan oleh hamba engkau dan ya, nabi engkau. Nabi oleh hambamu dan nabimu. Jadi artinya ayat ini menyeluruh. Apa yang diminta oleh hamba-hambamu yang soleh dan juga nabi-nabimu, ya macam itulah aku berlindung bagaimana mereka berlindung.
Macam tu kita nak baca perlindungan daripada daripada apa ayat-ayat perlindungan kan banyak. Ya. Tapi ya, kalau kita baca doa ni dan meliputi apa yang diminta oleh Nabi, ya, macam apa yang diminta oleh Nabi, kita minta macam tu. Apa yang dilindungkan, yang Nabi berlindung, kita pun berlindung macam tu. Kan semua, ya. Okey. Allahumma inni as'alukal jannah, wa ya Allah sungguh aku mohon kepadamu syurga. Nabi sendiri mengajar kita minta syurga. Ada pula orang kata kalau kita minta syurga tak ikhlas. Ya, kita tak ikhlas amal kita. Yang tak ikhlas ni kalau kita tunjuk-tunjuk amal kita kepada makhluk. Tapi kalau kita minta syurga, ya, Allah sendiri dalam Quran pun dia menerangkan begitu. Ya, hambaku yang ya, keadaan ya, harap dan rohbatan warohbatan. Ya, mana keadaan takut dan harap. Takut, takut azab Allah. Harap, harap surga Allah. Ya. Jadi Allahumma inni as'alukal jannah. Wa Allah sungguh aku mohon kepadamu akan surga. Memang kita suruh minta surga. Ya, siapa nak minta neraka? Ya. Kita minta surga. Wa ma qaraba ilaiha. Dan apa yang telah menghampirkan ia kepadanya, ya, apa yang menghampirkan kepada surga itu, min kaulin daripada perkataan, au amalin atau amal, atau perbuatan. Sama ada perkataan atau perbuatan yang boleh mendekatkan diri kepada surga. Wa'udzubika, dan aku berlindung denganmu minan nar, daripada neraka. Kita suruh berlindung daripada neraka. Wa ma qarraba ilaiha, dan apa yang telah menghampirkan ia kepadanya, min kaulin daripada perkataan, au amalin ataupun perbuatan. Ya, kita berlindung ya daripada neraka, dengan Allah daripada neraka. Ya, dan apa yang boleh menghampirkan ke neraka, sama ada perkataan ataupun perbuatan. Wa sa'aluka an taj'ala kulla qada'in, dan aku mohon kepadamu bahwa engkau jadikan tiap-tiap qada. Qada ni maknanya ya keputusan atau takdir Tuhan. Wa qada'i tahu li khair. Ya, telah engkau ya takdirkan akannya kepadaku akan kebaikan. Maksudnya apa? Ya Allah, engkau jadikanlah semua keputusan yang engkau putuskan terhadap itu ke terhadapku itu baik untukku. Nah, itu maknanya. Allah memang takdirkan kepada kita, tapi kita minta takdir itu semua biar baik untuk kita. Nah, macam tu. Ya, kalau boleh ya, kalau tak hafal doa-doa lain, ya, ambillah doa ni. Sebab doa ni sebenarnya kalau kita baca, kita seolah melengkapi membaca doa-doa ya para nabi. Nak hafal doa semua doa nabi memang kita tak hafal. Tapi bila baca doa ni seolah kita telah ya menghafal semua doa nabi dan menghafal apa yang dilindungkan oleh nabi, yang nabi berlindung. Ya. Jadi kalau ya, kalau boleh, ya, jadikanlah doa ini sebagai doa yang terpenting buat kita. Ya, sebab doa ini ada kebaikan, minta kebaikan, berlindung dari kejahatan, minta apa kebaikan yang dibaca oleh Nabi, dan berlindung dari kejahatan apa yang dilindungkan oleh Nabi. Dan juga hamba-hamba Allah yang soleh. Dan kita minta kepada syurga dan segala yang mendekatkan ke syurga, dan kita berlindung daripada neraka dan apa yang mendekatkan kepada neraka, ya. Dan kita juga ya memohon supaya segala takdir yang Allah takdirkan kepada kita semua baik. Jangan ditakdirkan sebagai takdir yang buruk buat kita. Ya. Cantik kan? Hadis yang 1596 saya bacakan ya. Akhrajahu Syaikhan, telah mengeluarkan oleh dua syekh. Dua syekh ni maknanya Bukhari Muslim. Ya. Tu syekh. Syaikhan tu mana dua syekh. Dua syekh tu mana Bukhari dan Muslim. Ya, an Abi Hurairah, ta dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qol, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani, dua kalimah, dua yang disukai. Ila Rahman, kepada Tuhan yang Rahman. Wahafi fatani, dua yang ringan alal lisan, atas lisan, ya, atas ucapan. Sakilatani fil mizan, dan berat dalam timbangan.
Iaitu apa? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, dua kalimah ini adalah kalimah yang disukai Allah. Dan dua kalimah ini ringan disebut tapi berat dalam timbangan. Ya, kalau kita berzikir subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ya. Jadi ya, dua kalimah ini kalimah apa? Kalimah yang disukai oleh Allah dan ringan dalam sebutan tapi berat dalam timbangan. Ya. Boleh catatkan hadis 1596. Hadis sah. Matan, dianjurkan mengucap tasbih berikut. Ambil tasbih tersebut ya, tersebut. Hukum sunnah. Baik ya. Jadi dengan hadis 1596, artinya kita telah menamatkan buku kitab Bulughul Maram. Ya. Kita telah dapat menamatkan kitab ya, hadis Bulughul Maram.